Itu kalimatnya, hakikatnya itu tadi. Sedangkan betulkah kita itu Allah sebagai Tuhan? Betulkah kita itu Islam sebagai agama? Betulkah kita itu Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Betulkah? Ada orang, kamu happy Nabi Muhammad sebagai ini? Iya happy. Tapi tak boleh orang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tak boleh bikin maulid. Kenapa tak boleh bikin maulid? Kau apa? Iqbal di maulid Nabi. Merayakan maulid. Merayakan maulid. Perayaan maulid artinya mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Perayaan maulid artinya mengungkapkan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengungkapkan kegembiraan. Siapa yang tidak gembira dengan kelahiran Rasulullah? Adakah muslim yang tidak happy dengan lahirnya Rasulullah? Sama sekali ada muslim tidak happy dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kan kita berucap waktu itu Nabi Muhammad Nabi Rasulullah, saya happy dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan Rasul. Happy kepada Nabi Muhammad. Kalau udah dengar orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, macam-macam ada petir di telinganya. Sakit telinganya dia. Bising. Tak payah sebut-sebut cinta sudah, tapi jangan sebut-sebut Nabi. Manfaat bagi karakter BBP yang cinta kepada sesuatu, dia akan memperbanyak menceritakan sesuatu yang dia cintai tersebut. Ya, kalau dia cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut daripada sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, ini hakikat daripada cinta atau daripada ridho. Kita pahami ketika mengajarnya itu kita hafalkan. Begitu juga kita tidak mengajari itu yang lain. Subhanallah. Maka ketika kita mengajar Subhanallah, hafalkan makna Subhanallah dalam hati kita dan hakikatnya ta'zim kepada Allah. Ketika kita mengajar Alhamdulillah, memuji syukur kepada Allah, hati sama bersyukur kepada Allah ketika mengucap alhamdulillah, 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 subhanallah, maha suci Allah. Ketika dia mengucap Allahu Akbar, betul-betul mengagungkan Allah, mentakbirkan Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, lebih besar daripada nafsu, lebih besar daripada ego kita, lebih besar daripada hawa nafsu kita, lebih besar daripada uang, lebih besar daripada harta, lebih besar daripada dunia sisi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ketika kita berucap Rabbil Firli, ya Allah ampuni saya, ya hati berharap ya Allah saya memohon ampunan. Begitu, takut tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan begitu, ketika kita doa atau zikir, hadirkan makna zikir tersebut di dalam hati kita. Sebab al-qulub ruhul ibadah. Kehadiran hati adalah ruh dari setiap ibadah. Kehadiran hati adalah ruh dari setiap ibadah. Ada orang dia punya apa namanya? Punya handphone. Akan tapi tidak ada baterainya. Kenapa? Kok saya punya handphone tapi tidak ada baterainya? Oh, di masjid ini ada 1000 lampu tapi tidak ada elektrik. Seribu lampu pasti terang, tapi tak ada elektriknya. Kenapa seribu lampu tak ada elektriknya? Satu lampu tadi menyala, seribu tapi tak ada satu pun yang nyala. Begitu. Dia punya 1000 kereta, tapi sudah tak ada yang boleh jalan. Apa gunanya semuanya? Begitu juga, ya. Dia punya banyak media, tetapi tak ada rohnya. Mati tempatnya. Dia punya apa namanya kartu hadiah. Ada kartu hadiah. Berbox-box sudah punya kado, tapi kosong. Oh, ini kitanya bagus, bungkus kadonya bagus, dibuka empty. Bukan empty. Kita punya 1000 kado, semuanya empty. Nah, kita punya 1000 tiga, tapi tak ada rohnya, kosong. Karena salat ibadat muadil hudur, tak ibadat itu mengalami hudur. Karena siapa yang ibadatnya sunyi dari kehadiran tadi, maka sia-sia, sia-sia, kosong begini. Apa ada pahalanya? Ada pahalanya. Tetapi saat kita hadirkan hati kita dalam berzikir, maka lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi pahalanya. Ada. Ada satu orang mengadu pada saya dan Syekh Abu Bakar Al-Ghazali, Syekh Abu Bakar, saya zikir
tapi hati saya lalai, lupa. Jadi bagaimana saya tak payah begitu Pak, kalau begitu kamu tetap pikir dan bersyukur kepada Allah yang telah menghiasi hidupmu dengan pikir. Kalau kamu syukur akan ditambahkan, nanti hatimu pun juga akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita menahan tegur, menahan pikir, menahan nur, cuma akan tiga ya,